Hey. Bayi lagi. Kamu punya bayi laki-laki atau perempuan? Hey, ada orang di dalam. Kapan lahirannya? Rendang gak? Astaga. Dokter. Ya, rasakan baunya. Emangnya harus. Oke, ibu-ibu, kita cek bayinya ya. Kamu dulu, sayang. Ini mungkin geli. Bayinya bakal tajir. Oh, betulan. Oh, lihat bayi cantik yang tajir. Persis keinginanku. Wow, selamat ya. Sekarang kita cek bayi ibu. Seru banget. Oke, menarik. Jadi? Bayinya bokeh. Maaf, semoga lebih beruntung lain kali. Bayi bokeh? Apa-apaan? Yang penting bayinya lucu. Mendingan bayiku. Oh, mama juga lapar, nak. Ma, aku lapar. Makan sekarang. Semuanya kelihatan enak. Yang mana ya? Aku tahu yang terbaik untuk bayiku. Pizza. Apa ini? Pizzaku. Ini dia. Paket khusus. Harus mulai olahraga nih. Semoga kamu lapar. Wow, mantap. Ambil kembaliannya. Maaf, bisa pesan ini? Gini doang, kok kecil ya? Kamu bokeh banget deh. Gak sabar lagi deh. Enak banget. Pizza terenak sih nih. Pizza. Ya, yang penting makanan. Kayaknya sih enak. Lumayan lah. Wow, ukurannya pas. Lucu banget. Renyah. Wow, ada kentang juga. Mama manjain aku. Aku pengen minum nih. Wow, sudah. Segar banget. Makanan yang enak. Ini lezat, tapi harusnya gak makan sebanyak ini. Ups, ada yang kelewat. Ambil aja. Lihat semua yang cantik ini. Saatnya belanja. Sempurna. Aku mau ini. Tentu. Uangnya banyak banget. Lihat. Aku harus cepat. Nah, gitu dong. Gak ada apa-apa. Apa? Mahal juga nih. Gak apa-apa deh, aku kan aku kaya. Maaf, susah nyari pegawai sekarang. Semuanya serba mahal. Aku mau ini. Aku tahu kudu ngapain. Label harganya disobek aja. Gak bakal ketahuan. Aku mau liburan. Apa? Tapi aku mau ini. Tapi sih. Apaan tadi barusan? Aku suka nonton. Nonton apa ya? Apa ini? Film laga. Enggak, aku takut. Gak mau, Mama. Film laga? Cuma orang berantem. Bayiku gak boleh lihat itu. Diam. Ibu hamil ya. Boleh pegang? Bayiku tajir. Ambil uangku. Jangan pegang perutku. Betul, Mama. Jangan sentuh aku. Coba aku punya uang. Bayi lagi? Astaga. Boleh pegang? Boleh ya?
tapi bayar. Oke, ini. Wow, aku juga mau pegang. Ambil camilanku. Oke, sekarang kita bisa nonton film. Wow, bagus banget nih. Itu keripik. Hey, kamu mau ini? Iya, makasih. Aku makan buat dua orang. Tapi, maksudku satu aja. Dasar. Aku emosional banget. Lucu deh. Nangis terus, cinta. Aku suka game ini. Aku bisa main seharian. Kenapa gini sih? Sampai lama horpon ini. Seru deh. Ayo sayang, 1, 2, 3, 4. Harus usaha untuk dapat hasil. Rasakan energinya. 5, 6. Ayo kita bikin berotot. Aku beneran bisa rasain. Olahraga bikin lapar. Ayo terus, Bun. Ibu hebat. Dia bayar mahal ini, terserah. Cuma beban ini yang aku angkat. Lihat deh. Mwah, cantiknya. Lebih gampang gini. Aku capek. Ayo, ke bawah sana. Airnya, Bu. Aku udah keringetan. Kosong. Kamar ini berantakan. Cuma satu yang bisa dikerjakan. Aku harus membersih. Enggak, aku mau olahraga. Ayo, Mama. Aku punya ide. 1, 2, 3. Aku bisa ngerjain dua-duanya. Ini baru namanya multitasking. Harus melatih bicep ini. Ih, berdebu. Harus dilap nih. Ayo, Mama. Ayo, Mama bisa. Jadi agak nyesel deh. Susah juga untuk bugar. Tapi aku harus berusaha untuk bayiku. Sempurna. Bagus. Wow, hai sayang. Capek. Aku perlu nyantai. Suamiku sayang. Lantainya baru dibersihin. Berani-beraninya. Aku gak sengaja. Keluar aja deh. Kembali ke sini. Aku lapar banget. Lihat ya, kita punya apa. Bisa nih. Coklat, enak. Coklat, enggak, aku gak mau. Kayak mau muntah rasanya. Apa tuh? Makanan kucing, yay. Makanan kucing, ini yang kebutuhkan. Mau. Ngidamku aneh banget deh. Tapi aku harus makan. Pasti sipus gak keberatan. Jangan lupa susunya. Jadi kayak sereal. Mana sendoknya? Kelihatannya enak. Ayo kita coba. Lezat. Lihat deh kue ini. Enak. Cuma kue? Bosan. Kenapa sayang? Mama tahu. Ayo. Lihat isi kulkas. Kita punya apa nih? Ikan kan sehat. Aku perlu bahan-bahan lain. Bakal jadi enak nih. Waktunya bikin sandwich. Aku pintar bikin camilan. Wow, kelihatannya lezat. Dan semuanya punya aku. Hai sayang, kamu lagi makan apa? Kamu mau nggak? Mau dong. Nggak usah. Ya udah, untuk aku aja. Ngantuk banget. Aku mau tidur. Mama ngapain? Oh.
gak bisa tidur. Pelayan! Nyonya panggil saya. Aku mau semuanya. Mendingan nih, nyaman banget. Kamu seneng, nak? Kok gak nyaman ya? Gak, masih gak nyaman. Mama, aku tunjukin ya. Aku gak mau begini, tapi... Nah, ini baru nyaman. Halo ibu-ibu. Hai. Menunya. Wow. Itu tisu toilet. Terima kasih. Jadi, mau pesan apa ibu? Saya pesan seafood. Selera saya mahal. Pizza ya? Bagus. Enak, makasih. Wow, mewah banget. Lezat. Ini bau siputnya. Mungkin bisa tukeran. Uang. Setuju aja, silakan. Kayaknya enak. Lezat. Satu. Guys. Oh, cantik alami. Cantiknya. Oke, kalian boleh pergi. Saya siap. Oke, senyum. Ibu kelihatan cantik. Saya sudah tahu kok dari sisi mana aja bagus. Wow, sempurna. Mantap, ibu fotogenik. Saya udah berlatih pose ini. Namanya si cantik. Iya, emang keren sih. Ibu yakin mau lihat ini? Kok? Saya cantik dan kaya. Kamu dipecat. Tapi ini kan studioku. Wow, bagus nih. Hey, bisa difoto nggak? Okay, boleh. Cepat aja ya. Waduh, ada sesuatu di gigiku. Pas banget. Wow, ini karya foto terbaikku. Nggak ngerti deh. Oh, kelihatannya kenyal. Cukup. Aku berhenti. Ini bakal jadi baby shower terbaik. Gak sabar lagi dapet kado. Silakan. Terima kasih. Suka deh sama kado. Banyak banget. Wow, apa ya isinya? iPad. Luar biasa. Dan mahal. Wow. Wow, kamu beruntung. Ini seru banget. Cuma dapat itu. Kue. Lumayan lah. Yang penting niatnya. Terlihat cantik kok. Sekarang harapanku. Wow, ayo kita berteman. Kita bisa menghitung uang bareng. Itu emas beneran. Udah siap? Ayo aja. Satu, dua, tiga. Wow, bagus banget. Apaan nih? Iu, Gigi. Keren, Taji. Waduh. Wah. Bisa gerak. Jan! Tunggu! Aku lapar.
ini semua dimulai dari kamu. Akhirnya. Bumil gak boleh makan junk food. Huh? Oh, aku beruntung hari ini. Waktunya belajar. Bungkus, bungkus. Wow, aku dapetin. Beli, 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 beli. Selesai. Capek deh belanja. Sayang, uangnya habis. Buat dede bayi. Wow, mewah banget. Wow. Aku mau semuanya. Wow, cantik banget. Ya ampun. Mulai dari mana ya? Di sini, di sini. Butuh itu. Kaos bagus. Kenapa nih? Kok aku nggak bisa ngambil? Ini aja deh. Ayo dong. Kenapa sih aku hari ini? Wow, di sini pasti ada yang cocok. Yay, baju baru. Kok bisa sih? Oke, maaf, Ma. Ya udah deh. Ma, Mama ngapain di sana? Cukup. Gak bisa tidur. Ini nyonya. Aku mau semuanya. Kenapa sih kamu nak? Aku gak tahan lagi. Gak bisa tidur. Kesayanganku. Aku juga suka. Halo. Kita bikin TikTok yuk. Aku yang duluan. Apa? Siaga. Masuk. Lancangnya. Buruan. Bagus sayang. Iya dong, Ma. Pura-pura ya? Giliranku. Kita cek ya. Oh, dia lagi pesta. Giliranmu sekarang. Yay. Wow. Hai. Pakai ini aja deh. Gimana bayinya, Dok? Ayo kasih tahu. Yakin pengen tahu? Obra. Cuma hari ini. Wow, mirip papanya. Lihat. Terima kasih sekali. Gak percaya deh, seneng banget. Ayo kita sapa dia. Halo. Ngapain kita deketin dia? Gak ngerti. Jinjai.
4. 5, 6, terus sit up. 1, 2. Bisa yuk, bisa. Kamu hebat. Kenapa susah banget? Aku capek banget. Capek. Mama ngerti, Nak. Hei, waktunya bersih-bersih. Pel, pel, pel. Goyang-goyang. Dan sit up. Cepetan, cepetan, cepetan. Selesai. Sayang. Hari yang melelahkan, sayang. Sayang. Berani-beraninya. Cuma ini. Cuma ini. Gak mau ini. Mau yang itu. Ayo tukeran. Iya. Pelayan. Ya, Bu. Tolong tuker makanan kami. Baiklah. Lezat. Enak banget. Saya datang. Cukup, aku siap. Baik, senyum. Wow, bagus, keren, Bunda fotogenik. Yakin mau lihat ini? Kamu dipecat. Tapi ini studio saya. Halo? Okay. Bunda, lihat ke kamera ya. Wow, ini foto terbagus yang pernah aku buat. Aku berhenti. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Bla bla bla. Kalau tidak Bobo digigit. Anton, mainkan musik. Kesukaan Dede Bayi. Oh, mulai sekarang.
Dia bakal butuh ini. Jadi bayi harus wangi pas lahir. Sayang, sayang, udah aku pak semuanya. Ayo berangkat. Aku cuma lapar. Aku mau makan. Itu nggak mau. Ini baru mendingan. Gak jadi, kalian boleh pergi. Ayahnya mau keluar. Ini gak bercanda sekarang. Harus siap. Di mana barang-barangku? Apa? Sekarang? 5 menit lagi, Ma. Aku siap. Aku siap. Ayo. Selamat menikmati, Kak. Foto dulu. Mantap. Meeples. Hidangan spesial eksklusif. Aku pesan ini. Mbak? Iya, Kak. Saya mau menu spesial. Kakak yakin? Iya. Tunggu sebentar. Sudah siap. Menu spesialnya, Kak. Silakan. Luar biasa, kan? Iya. Kak. Terima kasih. Apa? Ruby! Aneh deh. Aku tunjukin ya caranya. Aku bisa lebih. Maaf, aku gak kuat lagi. Terima kasih semuanya. Bagus, bro. Coba lagi ya nanti. Terapi belanja. Aku mau ini. Dan sama ini. Ini. Ini juga. Cukup. Aku harus ngasih dia pelajaran. Iya, Pak. Kirim dia ke rumah pamannya. Sekarang. Iya, Pak. Aku nginjek muffin gede. Temui pamanmu. Ruby, selamat datang. Anggap rumah sendiri. Laba-laba.
kecoa. Kamarku mana? Gini. Kamarnya cuma satu. Dan ini lemari kita. Aku harus tidur di sini. Itu apa? Princess. Apa? Oh, Princess Mungil, kamu lapar sayangku. Ayo makan. Bangun, bangun. Kamu siapa? Aku Leo, sepupumu. Aku harus pergi dari sini. Gak ada sinyal. Gimana nih? Oh, kangen anakku. Dia lagi ngapain ya? Aku harus jemput dia. Wow. Akhirnya, papa, papa jemput aku dong. Ruby, lihat ke bawah. Oke, maaf, aku nggak akan boros-boros lagi. Nggak apa-apa. Mantap. Siap-siap untuk pesta. Hai. Wow. Apa tuh? Banyak banget kameranya. Ya, ini HP baruku, baru aja beli. Hey guys, jangan lupa pilih aku di prom. Foto bareng yuk guys. Mendingan juga aku. Aku harus cari baju. Baju ini cocok banget. Wow. Obral lagi. Katanya ditolak. Apa? Nggak mungkin sih. Coba yang ini. Tetap ditolak. Ada telepon. Papa, kenapa kartu kreditku nggak bisa? Sayang, kamu harus cari uang sendiri sekarang. Apa? Atau kamu mau balik ke kampung? Tapi gimana? Tidak! Ayo kerja! Let yourself be lazy. Garam. Oke. Why it always have to be me? As soon as I think everything is good, something comes to ruin my mood. Berhasil! Papamu pasti bangga! Serius? Kayaknya kamu perlu mandi deh. Mandi aja, Gi. Oke, sampai nanti.
Oh, ih, kotornya. Please deh. Hei, hei. Leo, ngapain kamu? Waktunya rapiin rambutmu. Leo, aneh deh. Terus. Yes, aha. Gimana hasilnya? Wow. Sekarang giliran bajumu. Coba ini. Ini. Oke. Aku coba. Tapi kamu yakin? Waktunya dibikin gaya. Lumayan lah. Gimana menurutmu? Leo, tambah parah sih. Siap, siap. Wow. Leo, gaunnya keren. Makasih. Ini hadiah dari uang hasil kerja kita. Kamu baik banget. Dasiku. Tapi nggak ada makanan. Ruby, lihat trik aku deh. Mana? Gimana cara makannya tuh? Aku ambil tangga dulu. Aku bawa. Wow. Makan, kita harus berangkat. Akhirnya. Hai semuanya, sekarang kita umumkan Ratu Peta. Semoga. Makasih, ayo. Aku. Pemenangnya adalah Ruby. Apa? Astaga, astaga. Lihatlah dia. Oke. Astaga. Selamat. Makasih, makasih banyak, Ruby. Gak adil. Makanannya punya aku. Ini. Ambil deh, aku gak butuh. Kenapa kamu kasih? Gila ya? Enggak, kan kamu yang bilang uang gak ngasih kebahagiaan. Sekarang ayo pesta. Iya. Silakan, Nona. Akhirnya liburan. Aku pengen liburan. Ada apa ya di kulkas? Wah, ini dia yang aku cari-cari. Harus belanja nih. Jus aja deh. Uangnya cukup nggak? Apa kamu pelanggan ke 1000? Selamat. Akhirnya aku beruntung. Akhirnya liburan juga. Missy, tempatmu di sana. Ini tempatku. Kelas ekonomi, yang benar aja. Mendingan aku jalan ke pantai. Kenapa jauh banget sih? Penampilanmu kurang sesuai. Gitu mendingan. Sudah siap. Dingin. Tolong dikondisikan.
baik. Udah hangat sekarang. Ayo masuk ke air. Waduh, barang-barangku. Aku nggak mau hartaku dicuri. Oh, bukan, bukan. Popok. Nggak ada yang bakal tahu. Gini nih caranya. Dingin banget. Ngapain kamu di sini? Apa? Aku lagi main pasir. Tangkap. Dasar aneh. Tenang, Nona. Mendingan sekarang. Pinjam dulu ya, Dek. Kamu lagi. Hey. Banyak banget. Yang ini deh. Silakan. Enak banget tidurnya. Kulitku terbakar. Sunblockku. Aduh, udah habis. Ini makan siangku, tapi nggak apa-apa deh. Pakai yogurt aja. Ini mendingan. Selamat makan. Oke, saya ganti. Airnya jadi hangat. Tapi aku tahu triknya. Maaf. Sekali lagi. Dingin. Ada apa ini? Pergi sana. Cukup. Papa gak mau kamu main di dunia maya lagi. Tapi aku mau joget, Pak. Papa punya ide bagus. Kita pergi ke pantai dan ketemu orang asli. Gimana? Wow, orang asli. Ayo berangkat, Pak. Tapi kakiku sakit karena kebanyakan joget. Ngapain dia? Papa, aku udah siap. Oh, paham. Oke, apapun untuk putri kecilku. Yuk berangkat, sayang. Chloe sedang seru-seru. Sebentar. Oh, ada apa? Nanti ku telepon lagi. Ada apa, sayang? Pasirnya memanggang kakiku. Oh, kasihan anakku. Hey, ini bisa kuakali. Tapi, bukannya papa harusnya nolongin aku. Papa tahu yang harus dilakukan. Percaya deh. Ayo, injak botolnya. Kanan dan kiri. Wah, ini sandal terkeren yang pernah aku punya. Makasih, Pak. Sama-sama, sayang. Teman-teman pasti iri sama aku. Lagi yang baru. Sekarang jadi putih duyung. Chloe, itu bahaya. Kamu lagi ngapain? Tapi kan aku mau berenang. Berenang? Oh, ada ide bagus. Chloe harus tetap aman dan nyaman. Karena kalau tidak, istriku pasti ngambek dan aku bisa tamat. Ini dia yang kubutuhkan. Untung ambil jurusan engineering waktu kuliah. Ternyata ijazahku ada gunanya juga. Pastinya akan kuaplikasikan dengan baik. Selesai. Sini, Chloe. Wow, kolam untukku. Ini bahkan lebih besar dari bathtub. Makasih, Pak. Papa emang jagoan. Boleh ajak teman ke pesta kolam nggak? Kayaknya seru bikin lomba berenang. Oke, kita akan bikin itu. Sosokan ngomong sama. Yuk,
Caca perlu istirahat dan makan. Ah, Chloe, apa itu? Raksasa bikin semua berantakan dengan kakinya. Ah, nggak bisa begini. Ah, aku punya ide bagus lagi. Istriku itu beruntung punya suami seperti aku, ya nggak? Lihat saja trikku untuk membuat cuciannya jadi cuma sedikit saja. Kaki raksasa harus tetap bersih dan bikin papa bangga. Mau pipis, tapi di mana? Papa, papa, aku mau pipis sekarang. Pipis? Ayo buruan. Kamu bisa pakai ini. Pipis di botol aja. Itu jorok banget. Oke. Gimana ya? Mungkin gak bisa pipis di sini. Aha, ini dia yang kuperlukan. Nanti kita beresin ini lagi. Ayo sini. Lihat nih, sayang. Papamu menciptakan toilet mewah untukmu. Selalu bawa ini kemana saja. Siapa tahu kita perlu, ya kan? Hehehe. Tada! Akhirnya! Tapi, Pa, nanti ada yang kita lihat. Kita pasang selimutmu supaya nggak ada yang Yay! Lihat. Papa, nanti beliin aku selimut baru pengganti, kan? Iya, tapi nggak sekarang. Duh, bisa cepetan nggak? Akhirnya bisa tenang. Chloe, mana sopan santunmu? Cerita yang romantis. Hah? Sensor laba-labaku bergetar, Chloe. Papa, jariku ketusuk. Tolong cabut serpihan kayunya. Coba papa lihat, harus dicabut. Jangan gitu. Oke, kita coba cara lain. Papa yang baik selalu siap sedia. Apa itu? Ini bisa cabut serpihan. Jangan khawatir, gak sakit kok. Sabar dong, sayang. Percaya deh. Beres. Wow, papa udah kayak dokter. Makasih ya, Pa. Sama-sama, sayang. Yuk kita bersihin wajahmu sebelum mama telepon. Nyam. Aduh, es krimku meleleh kayak olah di musim panas. Bukan es namanya, cuma krim aja. Papa! Ada apa? Lihat nih es krim marshmallowku. Jangan khawatir, sayang. Papa tahu harus apa. Coklatnya juga lumer, jadi bisa kita tambahkan ke es krim. Pasti lezat sekali. Lihat saja. Milkshake marshmallow coklatnya sudah siap, Nona. Hah, coba deh. Terima kasih, Papa. Enak banget. Gak boleh ninggalin sampah. Begitu kata Papa dan Mama tersayang. Apa ini? Cantik banget. Harganya? Papa punya ide lebih bagus, sayang. Coba berdiri di sana. Ayo. Oke. Jangan bergerak, senyum manis. Bilang semangka. Semangka! Aku jadi tahu perasaan istriku saat hamil. Chloe! Hai, Pa. Wah, burung bangau kirimin bayi untuk kita. Papa punya sesuatu nih. Doa aku akhirnya terkabul. Aku akan punya. Apa? Bukan, lebih baik dari itu. Adiknya banyak, Pak. Semangka, Chloe. Kok itu lebih baik sih? Dan aku lagi gak mau makan. Aku haus. Haus? Bukan masalah. Papa buatkan minuman paling segar yang pernah kamu minum. Kita mulai operasinya. Jadi ayah artinya harus bisa jadi dokter, arsitek, fotografer, tukang jus, dan macam-macam lah. Berat juga, bener gak? Tapi ku bisa lakukan semua. Si doyan jus nggak boleh dibuat menunggu lama. Ini dibuang aja, cuma perlu ini. Mungkin aku bisa buka warung jus nih. Bakal jadi tempat jus terkeren di kota ini. Dan kamu bisa jadi pengontrol kualitasnya, Chloe. Wow, Pa, kelihatannya enak banget. Aku perlu 5 gelas untuk ngetes ya. Makasih ya, Pa. Apapun untukmu, sayang, kembali kasih. Oh, aku lapar. Buah adalah pilihan tepat, tampak enak dan sehat. Aku mau juga, makasih. Kok bisa sih? Kayaknya aku tahu siapa pencurinya. Enak, segar. Aku pasti bisa.
apa, sayang? Oh, itu gigimu? Sepertinya papa tahu harus apa. Tunggu di sini. Semoga istriku nggak pulang cepat sebelum ku beresin kekacauan ini. Mungkin Chloe cuma bisa makan pura apel saat ini. Semoga aja peri gigi nggak mau ambil giginya Chloe. Kayaknya gampang deh. Bahkan lebih baik dari sebelumnya. Kamu pasti suka ini, Chloe. Cobain. Enak banget. Mau lagi. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ini resepnya nenek. Ayo sayang, kamu harus makan buburmu. Gak mau, papa gak bisa paksa aku. Tapi ini baik untuk tubuhmu. Pesawatnya mau mendarat, buka mulutnya. Chloe! Aku gak mau bubur, papa mau ngeracunin aku ya. Tampilan memang penting, kita harus ngeyakinin dia. Ini kuliah dasar-dasar marketing. Gimana kalau nyobain es krim rasa baru ini? Rasa apa? Coba tebak. Gimana rasanya? Aku suka. Kayak habis menang lotre. Apa? Ya sayang. Gini bisa, aku mau seperti boneka. Tentu sayang. Sepertinya bisa nambah penata rambut di biodataku. Bisa menghemat untuk biaya kuliahmu, nak. Dan selesai. Kamu cantik. Wah, siap pergi ke pesta. Beneran? Malah kayak monster Halloween. Aku mau model yang sama. Oh tidak, aku harus perbaiki. Tapi pakai apa? Enggak. Mungkin, nggak ada salahnya dicoba. Tapi rasanya nggak perlu ini. Aku ada ide. Menyalakan mesinnya. Siap terbang, Kapten. Papa lagi ngapain? Ini namanya membereskan kekacauan. Coba lihat dulu. Temukan 7 perbedaan. Satu lagi yang perlu dilakukan. Mahakaryaku rampung. Kembali. Aku jadi peri. Aku butuh ketenangan. Mari bersantai dengan bukuku. Kita joget yuk. Lihat nih. Jadi begini gaya joget masa kini. Ini sih gampang. Lihat. Dulu itu papa mama suka joget. Yeay. Jangan lihat kesini-sini. Tunggu. Kami suka ke disco loh. Oke, nak. Bolehlah. Wow. Just dance. Gonna be okay. Da-da-do-do. Just dance. Spin that record, babe. Da-da-do-do. Rock and roll mengguncang. Papa tunjukin cara jogetnya. Strike a pose. Come Yay, on, go. Let your body move to the music. Kayaknya aku keracunan. Gak bisa stop. Capek banget, tapi benar-benar asik. Aku bersumpah bahwa aku tak bermaksud baik. Dinding bersih ini bikin aku ingin melukis. Jangan! Melukis awan? Apa itu? Nyaris saja. Chloe, tidak! Jangan pohon! Lalu bunga-bunga! Seru banget! Itu coret-coret apa, Neng? Kita main petak umpet aja ya. Oke. 1, 2. Pesta minum teh selesai semuanya. Silakan meninggalkan kastil. Tuan Putri akan istirahat. Apa kabarmu, Chloe? Apa yang terjadi? Kamarmu seperti habis kena angin puyuh. Angin puyuh, Chloe. Kacau balau. Kamu harus bereskan ini, nak. Apa? Nggak mau, aku nggak dengar papa. Sayang sekali ya. Permen kesukaanku. Kalau begitu, papa akan makan ini semua sendiri. Dimulai dari yang warna biru. Oke, aku beresin. Harus segera selesai sebelum papa habis
ngurusin permen Halloween-nya. Tega amat sih, aku kan capek ngumpulinnya. Abrakadabra. Sonic nggak bisa ngalahin aku. Papa, aku selesai. Aku yang paling cepat sedunia. Papa, minta permenku dong, sekarang. Oke, kamu boleh makan permen. Ini. Papa bercanda ya? Cuma satu? Aku butuh kopi. Oh, jangan-jangan inikah alat penyiksa paling sakit di abad ini? Ini sakit. Strawberry. Papa kenapa? Papa sita ini dulu sampai kamu bereskan ini. Tapi kan, oke. Tunggu aku lollipop, kamu akan kuselamatkan. Papa, aku gak bisa lagi, tanganku sakit. Waduh, kasihan. Ambil ini, papa bantuin, tapi lihat dan perhatikan, oke? Lilitkan lakban seperti ini. Trik ini pasti bisa, super duper gampang. Lihat tuh. Wow, papa pintar banget, kayaknya seru, aku mau coba juga. Kita lomba ya, nanti aku bisa ngumpulin Lego lebih banyak. Lihat, aku akan menang. Aku si penghancur, semua jadi milikku. Yang terakhir, aku menang. Papa udah selesai. Selamat nak, papa bangga padamu. Oh, ini gak mungkin terjadi. Ya ampun, rambut indahku. Aku masih muda untuk botak. Chloe, papa rapat dulu, jangan berisik. Jadi kita cek mic dan videonya dulu. Semua tampak sempurna. Ini untuk kelas sains, papa. Sayang, papa lagi kerja, nak. Papa bantu nanti ya. Mulai. Hai, sayang. Hai, cinta. Oh, rambutmu kenapa? Apa itu? Nanti aku telepon lagi ya, oke? Chloe. Kembalikan. Sebentar, aku punya ide. Begitu ini selesai, Chloe pasti bakal asik sendiri dan bersenang-senang. Dan semoga aku akhirnya bisa menyelesaikan pekerjaan. Ini bagus, tapi aku perlu lebih banyak balon. Untungnya ada sisa balon dari pesta ultah Chloe. Tentunya Chloe suka yang berkilau dan kelap-kelip. Putriku yang manis dan galak. Itu pasti menurun dari mamanya. Boleh dibilang aku tinggal bersama dua ratu drama. Tapi jangan salah, aku sayang mereka sepenuhnya. Cukup curhatnya. Chloe, kesini. Lihat. Papa buatkan mainan baru. Keren. Makasih, Pak. Papa paling hebat. Lihat warnanya. Cantik banget. Ini seperti debu peri. Dia bersin. Chloe sakit. Harus memasang mode superhero. Maksudnya mode super dokter. Chloe sayang. Papa ngapain di sini? Jangan khawatir, sayang. Kamu akan sembuh. Tapi aku gak sakit. Tenang saja, kau akan segera sembuh dengan obat ini. Ayo, buka mulutmu. Ini tidak akan sakit seperti yang kamu kira, janji. Gak mau, Pak. Aku gak mau. Aku gak sakit. Tidak. Gimana ya? Mary Poppins kira-kira akan ngapain? Aha, sedikit gula akan menetralkan obatnya. Benar sekali. Mantap. Oke, mari kita buat ramuan ajaibnya. Tak ada anak kecil yang bisa menolak tawaran ini. Anak-anak, dengar. Jangan terima permen dari orang tak dikenal. Mungkin kamu malah gak mau terima permen dari papamu setelah nonton ini. Chloe, papa datang. Aku gak sakit. Mau permen gak? Permen? Mana mungkin nol? Berhasil. Tidak. Ini saatnya untuk balas dendam. Apa ini gak kebanyakan ya? Tenang, Pak. Papa akan baik-baik saja. Oke, papa percaya, sayangku. Kepada yang terhormat, saya akan terima tawaran pekerjaan dengan gaji 2 miliar rupiah per bulan. Keterlaluan. Gak apa-apa sayang, papa tahu harus apa. Tapi gimana? Papamu ini punya lebih banyak trik dari yang kamu bayangkan.
Papa akan ajarkan membuat berbagai hal dari lakban. Yeah, ini seperti membebat mumi. Belum pernah juga sih, walaupun pernah kerja di museum. Tapi, Pak, gimana cara meminumnya? Papa bikin ini 100% anti air. Tinggal satu langkah akhir, sayangku. Berkat sedotan, kamu bisa minum tanpa merusak keyboard baru Papa. Terima kasih, Papa. Itulah gunanya Papa, sayangku. Aduh, berantakan lagi. Under the sea. Tahu nggak, Chloe? Papa rasa kamu tuh hebat banget bisa bikin berantakan dalam sekejap. Semoga suatu saat kamu dapat beasiswa. Oke, ayo beresin kamarnya. Ini sih namanya kerja paksa. Rasanya butuh liburan. Ini untukku. Kayaknya enak. Lollipop baru. Enggak. Berambut seperti monyet. Oh, ini sempurna. Yeah. Jadi ayah bikin kita selalu kreatif, karena selalu ada masalah untuk diselesaikan. Tas lollipop trendy. Chloe, lihat yang papa punya. Berenang, berenang. Lihat dulu. Lollipop. Tutup. Waduh, tidak, lollipopku kotor. Jangan khawatir, lihat, masih bersih. Terima kasih, papa. Hanya ingin melihat senyum manis itu. Ada gosip seleb apa hari ini ya? Dinas luar kota selesai lebih awal. Mama pulang. Apa? Mama, aku kangen banget sama Mama. Chloe, jangan. Saatnya kabur. Mama juga kangen banget, saya. Udah cukup. Aku sayang Mama. Cinta, ini baju Prada. Yang benar aja deh. Jangan coba-coba lari ya dari aku. Pegang ini. Aku biasanya minum jus yang segar. Wah, aku kuat banget. Gebetanku. Dia keren. Waktunya latihan. Keren. Lihat ini, guys. Itulah dia sadar itu cuma prank. Audisi cheerleader. Inilah yang kubutuhin. I'm gonna lead and cheer. I'm gonna lead and rock. I'm gonna lead and pop. Tunggu sebentar. Orang culun dilarang. Tapi aku. Teman-teman, usir dia sekarang. Jason, sayangku. Hati-hati dong. Pak kepala sekolah. Tunggu sebentar. Kamu. Jason, kalau dapat F lagi, kamu dikeluarkan.
Oh, aku punya ide. Hey Rosie, bisa bantu aku? Hey, mau bantu atau enggak? Oke. Nah, bagus. Tolong. Selamat pagi anak-anak. Ini hasil ujiannya. Hasil ujian? Oh tidak. Wah. Rosie. Yes. Kamu? Jason. Apa? A plus? Kamu gak apa-apa? Oke semua, sekarang jadwalnya Panco. Gampang banget. Hari Panco, tapi aku gak pernah belajar itu. Siap. Ayo. Mulai. Yeah. Bagus, Zack. Selamat ya. Dan kamu, Nona. Ya. Mereka bisa apa? Kok. Oh, kamu mau nyoba? Pukul. Oke, dengerin. Coba didorong. Aku bisa. Sekarang aku ngerti. Dua kosong. Kosong kosong. Ulah siapa ini? Dia. F. Seterusnya. F. Kamu tuh bisanya apa sih? Iya, Rubik. Apa tuh? Saya tunjukin. Gitu. Zack, kamu bisa ngerjain? Sepertinya bukan jawaban yang benar. Boleh aku bantuin? Oke. Baiklah.
Apa kamu butuh bantuan buat belajar? Iya, tolong. Sepakat. Oke, sip. Pertama, makan untuk tenaga. Enggak. Hey, itu punyaku. Pelajaran pertama, makanan sehat. Kau? Oops. Mending makan ini. Oke, untuk kamu deh. Selamat Maya, kamu pintar banget. Mimpi yang indah. Ikut aku. Otot yang penting, otak juga penting. Bagus. Sip. Jalan pakai tangan. Akhirnya semua tinggal tinju nih. Selamat datang semuanya. Di sudut biru ada Kak. Dan di sudut pink ada Maya. Dia jago loh. Lihat aja pialanya. Siap, mulai. Ayo. Gawat. Ini pemanasnya. Selamat. Ayo kita rayain. Lain kali ya. Dua. Bagus.